Coba ya ada seseorang yang bisa ngebantu masalah Oh, ada orang. Baru saya mau pipis. Pak, itu bukan pohon, Pak. Ya, saya nggak tahu. Saya kirain pohon. Ya, saya nih mau ngencingin orang ini nih. Oh. Anda punya masalah? Iya, Pak. Aduh, saya tuh lagi galau, lagi merana, gelisah. Pokoknya, tralala trilili komplit. Serahkan kepada saya. Anti galau. Sutrisno. Oh, nama Bapak Sutrisno? Iya, nama saya emang banyak. Banyak. Galau kenapa, Neng? Galau, Pak. Kenapa ya saya teh setiap mempunyai pasangan selalu tidak cocok. Mm-hmm. Selalu aja ada perdebatan dan itu menimbulkan perpisahan. Mm-hmm. Apa yang salah sama diriku, coba, Pak? Nggak ada yang salah sama kamu, Ma. Yang salah itu adalah momen dan juga waktunya kurang tepat. Waktu. Nikmati aja hidup mah. Oh gitu. Lagi cari. Saya punya teman namanya Agus Gandamana. Mau? Agus Gandamana? Iya. Agus itu 3 orang apa 1 orang? 1 orang, cuma nama panjangnya Agus Gandamana. Orangnya cakep? Wow, hidung. Tapi kan nggak dilihat dari fisik kalau kegantengan mah. Iya. Terus ada syaratnya? Nggak ada syarat apa-apa. Mendingan Neng jadi penyanyi aja. Oh penyanyi? Iya, nanti saya masukin agensi. Siap, boleh. Ya. Tapi kalau jadi penyanyi nanti bisa mencari banyak pacar gitu? Gampang kalau udah jadi penyanyi terkenal mah. Cowok-cowok nanti pasti bakal ngintilin sama Neng. Nempel. Tapi ada biaya administrasi 50 ribu. Kalau mau ini mah. Ada biaya? Iya ada. Nih sudah saya siapin amplopnya. Alah Bapak. Ada biaya? Ada. Aduh, apa-apa juga kencing aja bayar. Ayo coba. Bapak petugas KUA bukan? Bukan. Saya ini petugas vokal. Oh, vokal. Ya. Jadi, petugas yang selalu paling vokal. Oh, paling depan. Paling depan. Bapak atuh jangan diambil semuanya dari aku, Bapak. Enggak, 50 aja lah buat Neng malah. Kenapa enggak 12.5? Atuh 12.5 mah atuh Neng kemurahan. Oh, kemurahan. 25 lah, 25 sok. 25 aja. Sok, saya kasih 12.5. Tapi? Tapi? Bapak tapi mau ngencingin gitu di belakang lagi? Ih, masa Bapak ngencingin, Neng? Makanya suka kemana aja? Bapak mau kencing lagi di belakang lagi? Ya enggak tuh, tadi mah kirain gak ada orang. Ini saya malu, atuh. Tuh, Bapak dikira saya celengan. Karena Neng terlalu banyak ngomong, ya? Tambahin 150. Telat nih, mau jadi artis enggak? Bapak nanti saya enggak makan dong. Iya makanya, sok tenang lah kalau urusan makan-makan masih ada balaka. Nah, sip. Nanti tunggu panggilan, ya. Tunggu panggilan nanti akan datang ke sini. Tunggu panggilan aja gitu? Iya. Bapak di sini, janjiannya di sini lagi? Enggak perlu nomor telepon, KTP Bapak gitu, enggak perlu? Enggak perlu. Nih saya cukup nanti foto saja ya. Nah, itu. Dah, pokoknya mah Neng nanti tiba-tiba ada panggilan terus Neng jadi vokalis. Siap. Aduh, mudah-mudahan atuh ya saya teh jadi artis terkenal dan ternama. Ya. Bisa viral gitu ya Pak. Iya. Nih mumpung belum jadi artis, nenek saya ulang tahun minta ucapan. Selamat ulang tahun nenek. Nah ya. Nenek Rusmini. Nenek Rusmini, selamat ulang tahun. Umurnya 170. Semoga cepat meninggal. Ah, amin. Amin. Nah, kalau gitu saya pergi dulu dan nanti nunggu panggilan. Siap. Mas, lagi ngobrol biasa. Nanti nunggu panggilan dari ini keluarganya ya? Oh, ini kirain saya ini keluarga Bapak. Bapak kok banyak banget masakannya? Nah. Mantap saya ini orang yang kita cari sehari ini. Kamu, ha? Kenapa? Kenapa? Awas. Jadi kesurupan merah.
kamu jangan tanya. Kamu siapa? Kamu siapa? Siapa? Kamu siapa? Saya mau kesurupan, Pak. Kesurupan di sini aja. Pakai pilih itu, Pak. Di sini aja, kesini tau kesurupan. Iya, Pak. Kesurupan main muka. Duduk, Pak Sandy. Datang, ini. Datang apa? Izin. Datang dari mana? Sebentar lagi mau datang. Ini Bapak Suhendi? Sutrisno tadi bilang. Sutrisno? Beda doi. Ini Bapak dari Dinas Patas Kehutanan kan? Ya. Dinas kok? Tadi Dinas Vokal. Apa Dinas Kopi? Saya di, kan saya bilang sama Bapak, saya tuh perdinasan semua, saya yang ngelola. Kamu Pataswan gitu. Kan? Pataswan kan? Pataswan itu satu helar. Pataswan saya hari ini mah. Ya. Coba jelasin kamu. Kamu ini sebenarnya siapa? Gimana? Oh ya, nanti saya kesana ya. Bisa mana? Ada alasan. Kok aku nggak bisa di sini? Jangan ngeles dulu. Awas, kita jangan kecolongan lagi. Tidak. Ya. Kamu ketipu kan? Ketipu. Kamu ketipu kan? Ketipu. Kita semua ketipu. Ya. Nah, berarti. Kalau kalian ketipu, saya enggak. Iya. Iya, kamu yang. Kamu yang nipu. Kamu sebenarnya siapa orangnya? Siapa? Jujur aja. Siapa? Buka topeng jujur. Kamu. Topeng kamu buka. Buka dulu. Sebetulnya. Ini udah asli topengnya gini. Nama saya. Ya. Siapa? Iik Setiawan. Yang benar. Itu mah atuh musisi di Jawa Barat. Yang benar. Banget. Kamu itu benar dari Dinas Kehutanan bukan? Bukan, Pak. Dinas Covid? Bukan. Dinas Kesenian? Bukan. Dinas Poka? Bukan. Dinas Sajat? Bukan. Kamu sebenarnya siapa? Saya dari dinas. Jangan percaya. Sakit kamu. Mata buaya. Saya punya asma. Kamu mau pura-pura sakit? Kamu mau pura-pura kesurupan? Bisa diselesaikan besok saja. Bisa. Karena kita ketipu. Sekarang kita coba keluarin dulu. Keluarin apa itu di mak? Bukan itu. Amplop yang tadi. Coba periksa. Bukti. Ini ternyata amplop yang begini. Bagaimana kalau begini? Bagaimana? Itu dulu. Udah. Kamu itu enggak boleh begini. Nah, begitu itu. Ini namanya penipuan, Pak. Semua orang coba ditipu, ini coba minta izin, minta swab, minta surat, ini minta izin hajat, saya pengen rame petir, Pak. Dari mana? Hujan juga enggak. Ini justru pekatnya. Jangan jus-jusan ini mah. Penipu. Penipu ini. Pakai jus segala. Pak, tidak hanya saya yang penipu. Siapa? Dia juga penipu. Penipunya apa? Bilang jus apukat, tapi ini teh. Kamu penipu, oke? Udah. Ya maaf, Pak. Saya maaf, Pak. Sekarang kita gelandang ke kantor. Nama saya tuh Oknum Suherman, Pak. Ya maaf, Pak. Saya tidak akan mengulangi lagi, Pak. Jangan mengulangi. Ayo kita bawa. Kamu harus bertanggung jawab, Pak. Ya, Pak. Di hadapan yang berwajib. Ya. Kamu sudah menipu semua warga yang ada di sini. Ayo kita bawa rame-rame. Hujan. Kenapa? Masa hujan sendiri? Ayo kita bawa rame-rame. Yuk kita bawa.